Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video channel YouTube saya. Di sini saya akan membagikan cara sederhana dan juga sebenarnya permasalahan yang sangat sederhana itu bagaimana cara menampilkan menu navigasi di Microsoft Word ya. Menu navigasi yang nantinya bisa dari teman-teman melihat bagian-bagian bab atau subbab ya. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya scroll atas bawah ini ya, kelamaan. Teman-teman bisa melihat di navigasi ya, selain teman-teman bisa melihat di daftar isi ya. Sebenarnya mudah sekali ya untuk memunculkan navigasi, menu navigasi pada Microsoft Word dari teman-teman nih. Nanti untuk navigasinya itu letaknya di samping kiri. Ya, tapi di sini nih yang saya tunjuk ini pakai kursor ya. Dan nanti di sini navigasinya muncul. Nah, bagaimana caranya? Sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal teman-teman ke view ya, teman-teman ke view, habis itu ada tulisan navigation pane ya, tinggal teman-teman checklist, habis itu muncul. Nah kan muncul di sini nih, teman-teman bisa tahu ini bab dari lembar cover, pernyataan, pengesahan misal, terus ada bab satu pendahuluan, ada bab dua tinjauan pustaka, bab tiga penelitian. Jadi adalah babnya ya, dan ini mungkin sebabnya. Jadi teman-teman kalau misal mau langsung ke bagian subbab dari misal nih dari bab 4, langsung tinggal klik nanti untuk tampilannya ini bisa langsung menuju ke apa yang teman-teman tuju. Itu coba yang lainnya, kita ke bab 3, coba ke bab 3, kita coba ke satu. Nah itu ya, jadi selain teman-teman bisa di daftar isi ya, maksudnya di daftar tabel, misalnya di daftar tabel kan bisa nih menuju ke ini, teman-teman juga bisa lewat navigation, walaupun di navigation itu tidak terlalu detail ya. Mungkin teman-teman bisa ke daftar tabel. Dan juga daftar, cara membuat daftar tabel dan juga daftar gambar bisa dilihat di video di channel YouTube saya, bisa dilihat ya videonya di situ. Nah, kembali lagi ke navigation pane ya. Tadi mereview kembali, ini caranya adalah kita mereka view ke navigation pane nih. Kalau di checklistnya hilang, ini otomatis hilang. Kalau bilang checklist lagi, ini muncul. Nah ini ya. Cukup jelas ya untuk penjelasannya. Oh iya, ini kenapa ini bisa muncul, tapi sebelumnya dari teman-teman untuk membuat ini daftar tabel ini kita harus judul ini harus kita jadiin nih di sini nih ya. Ini kalau misal bab ini bab 2 masuknya ke nih, kehitung dua ya, bab ini, subbab ini subbab. Nah ini masih subbab nih, ini subbab ini latar belakang masalah, identifikasi masalah, subbab ya. Masuknya subbab ini adalah di heading 2 ya. Jadi teman-teman itu di heading 2 dulu, nah baru nanti muncul di sini. Ini bab 1 masuknya ke heading 1 ya. Nanti cara membuat headingnya nanti video selanjutnya ya, nanti akan saya jelaskan. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.